5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, kita itu akan belajar di tema yang baru adik-adik, yaitu tema 7, Perkembangan Teknologi. Subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan Pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Adik-adik, terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam. Menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Di sini adik-adik di sekitar rumah Siti dan teman-temannya itu warganya mengolah hasil alam ya. Tadi kan diceritakan bahwa desanya itu asri, banyak sayur mayur. Nah, lalu ada hewan ternak juga. Nah, tanaman, sayuran, dan hewan-hewan tersebut diolah menjadi bahan pangan ya. Seperti di sini diolah menjadi tempe, lalu diolah menjadi susu kedelai, permen susu, lalu ada yogurt, dan lain sebagainya. Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung adik-adik. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Ini adalah lagu berjudul Rotiku karya Pak Ate Mahmud. Adik-adik bisa cari ya video tentang lagu Rotiku ini. Nah, di dalam lagu Rotiku ini liriknya seperti ini. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Itu lirik dari lagu Rotiku karya Pak Ate Mahmud. Pola irama suatu lagu. Adik-adik, dalam lagu itu pasti ada pola iramanya. Apa itu pola irama? Nah, akan kita pelajari bersama-sama. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu adik-adik. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu Rotiku dan kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagunya. Di sini warna yang berbeda pada setiap lirik lagu itu menunjukkan pola irama yang berbeda juga. Itu tadi adik-adik ya, pola irama suatu lagu. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah adik-adik apa arti dari teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Ini adalah bacaan teknologi pangan. Yuk kita simak bersama-sama adik-adik. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian.
telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan itu artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama adik-adik. Makanan itu dapat membusuk. Nah, makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, mengolah hasil panen ini dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan itu dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai misalnya dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Lalu susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Nah, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ternyata dengan adanya teknologi pangan, hasil pertanian dan peternakan itu bisa bertahan lebih lama adik-adik ya. Misalnya kacang kedelai akan diolah menjadi tahu atau tempe atau kecap, itu akan tahan lama adik-adik ya. Lalu susu sapi diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Kalau susu sapi sendiri yang murni adik-adik, setelah dibuka ya, kalau misalnya kita beli yang botolan itu harus cepat habis. Tapi kalau diolah menjadi susu bubuk atau keju, dia akan bertahan lebih lama. Adik-adik, apa arti dari pangan? Nah, pangan tadi artinya adalah makanan. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan itu dapat bertahan lama? Nah, hasil pertanian dan peternakan itu tidak dapat bertahan lama, adik-adik. Lalu bagaimana cara mengolah hasil panen tersebut? Nah, untuk mengolah hasil panen itu dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Nah, contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai adalah tahu, tempe, dan kecap. Apa manfaat dari teknologi pangan adik-adik? Nah, manfaat dari teknologi pangan adalah mengolah makanan agar tahan lama. Ya, itu tadi kalau diolah teknologi pangan itu dengan teknologi pangan otomatis pangan itu akan tahan lebih lama. Adik-adik, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan tadi. Nah, yang kita ketahui yang pertama adalah pangan itu artinya makanan. Yang kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Yang ketiga, hasil pertanian dan peternakan itu diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Yang keempat, teknologi pangan itu mengolah makanan agar tahan lama. Yang kelima, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Itu tadi ya, 5 hal yang mungkin kita ketahui dari bacaan tadi. Ibu Edo sedang membuat tahu nih adik-adik. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelainya ya. Lalu hasil rebusan itu disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan akan dimasak lagi menjadi susu kedelai. Nah, setelah itu diberi cuka dan didinginkan. Adonan tahunya akan siap dicetak. Itu tadi adik-adik ya, cara membuat tahu. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai luas permukaan suatu bidang.
Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu adalah contohnya persegi satuan, adik-adik. Itu termasuk satuan yang tidak baku. Di sini ada dua kain milik Ibu Edo, yaitu kain A dan kain B. Nah, kita akan menutup dua kain ini dengan persegi satuan yang berwarna kuning di sini ya, atau di sini sebutkan satuan luas. Nah, kain menutup seluruh permukaan tahu tersebut. Nah, setelah tertutup, kemudian diukur menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini kain A dan ini kain B. Nah, Edo dan teman-temannya ini menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Nah, di sini ya ada percakapannya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyaknya satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Berarti di sini dari kain A dan kain B, banyak tahu yang menutupi kain A ini ada 8. Dari mana? Ya, kita tinggal hitung satuan persegi satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kain B itu ditutupi oleh 16 tahu yang berbentuk persegi atau persegi satuan. Kita hitung ya, apakah 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini adik-adik, berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas dari kain A ini adalah 8 satuan persegi dan luas kain B ini adalah 16 satuan persegi. Jadi untuk mencari luasnya cukup kamu hitung semua satuan persegi atau persegi satuannya dari bangun tersebut. Di sini Kak Citra mempunyai contoh nih, amati gambar di bawah ini lalu kita hitung luas dari setiap gambar. Misalnya yang luas bidang A. Nah, bidang A ini ada berapa persegi satuannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata luas bidang A itu ada 7 satuan. Lalu yang B berapa? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti luas bidang B itu ada 10 satuan atau persegi satuan. Sedangkan luas yang bidang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Luas bidang D, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 persegi satuan. Nah, mana yang luasnya paling kecil? Bidang yang mana? A, B, C, atau D? Iya, yang C adik-adik, karena luasnya hanya 6 satuan. Mana luas yang paling besar? Ya, yang B, karena luasnya 10 satuan. Dan bidang apa dan apa nih ya? Pada gambar yang memiliki luas yang sama. Yang sama itu luasnya adalah bidang A dan bidang D. Karena sama-sama luasnya 7 walaupun bentuknya berbeda. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.